Perkara yang keempat, beriman dengan qadar yang baik dan yang buruk. Ya. Beriman dengan qadar, ya, yang baik dan yang buruk. Apa artinya qadar? Qadar maknanya ketetapan Allah, takdir. Ya. Ini termasuk dalam rukun iman kita. Ya. Untuk kita beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di mana, ya, apa juga sesuatu yang berlaku kepada kita atau di sekeliling kita, kita kena beriman bahawa ini semua daripada ketentuan Allah. Tidak ada apa juga sesuatu tu yang keluar daripada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada benda baik ataupun buruk, ini semua mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuatu yang apa orang kata, bukan satu yang sial dan seumpamanya. Minta maaf. Ya. Yeah? Kadang-kadang orang percaya kepada sial. Sial lawan dia apa? Dia kepada, dia percaya kepada sial dan percaya kepada tuah. Ya, dan sebagainya. Ya. Ini semua boleh menjejaskan akidah dia. Ya, kalau kita lihat beriman dengan qadar, ya, termasuk dalam rukun iman kita, ya. Yang pertama rukun iman kita yang enam, al-imanu billah, beriman dengan Allah wa malaikatih, dan malaikatnya, wa kutubih, dan kitab-kitabnya, ya, termasuk al-Quran, ya. Wa rusulih, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, hari kiamat. Dan yang keenam, yang terakhir, wa qadarih, khairihi wa syarrih, dan qadar, takdir, ketentuan Allah, ketetapan Allah, yang baik ataupun yang buruk. Kita kena beriman bahawa ia semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Taala. Ya, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya setiap sesuatu kami telah ciptakannya, ya, mengikut takdirnya, ya. Setiap sesuatu itu diciptakan. Setiap sesuatu itu berlaku, ya, berdasarkan takdir, berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Maka yang pertama kita percaya dalam kepercayaan kita kepada takdir, ya. Kita perincikan lagi. Kita beriman bahawa selain daripada Allah itu adalah makhluk. Sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang diadakan selepas dia tak ada, selain daripada Allah. Apa juga manusia, apa juga dunia ini, alam ini, langit, bumi, segala macam yang terkandung dalamnya, ini semua adalah makhluk yang dicipta setelah dia tak ada. Dia wujud selepas dia tak wujud. Pada mulanya dia tak wujud. Apabila dicipta oleh Allah, baru dia wujud. Ya, baik, ini yang pertama. Yang keduanya, kita kena beriman bahawa setiap yang dicipta itu, dan kita kena faham, bila kita kata cipta, ini tak bererti bahawa satu makhluk itu saja, manusia, kita dicipta. Tak, kita kena faham dengan lebih, konteks yang lebih luas lagi, iaitu segala perbuatan. Saya angkat cawan ni, ini satu ciptaan. Satu perbuatan ni dicipta oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Kita ada kat sini, ini satu ciptaan Allah. Allah takdirkan kita, Allah tentukan bahawa kita akan datang sini dan berhimpun, ya, pada hari ini. Maksud ciptaan itu, dia lebih luas lagi, termasuk dalam, termasuk amal perbuatan. Ia juga adalah satu ciptaan. Kita salat, itu adalah satu ciptaan. Ya, sebelum kita tak salat, sebelum kita salat, kita tak salat. Bila kita salat dan selesai salat, itu satu ciptaan, satu yang berlaku selepas dia tidak ada. Ya, kena faham. Jadi selain daripada Allah, itu semua makhluk. Dan bahawasanya makhluk, setiap makhluk telah ditentukan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Setiap yang berlaku, setiap yang bernyawa, setiap yang wujud, setiap perbuatan,
itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Apa arti azali? Bukan sazali. Azali maknanya dulu. Ya. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baginda Nabi mengatakan bahawa kutiba maqadir al-khalq, telah ditentukan takdir ciptaan itu, makhluk itu, sebelum dijadikan langit dan bumi ini. Sebelum dijadikan langit dan bumi ini dengan 50 ribu tahun telah ditentukan. Sebelum langit dan bumi ini dicipta, sehinggalah ke hari kiamat kelak, sehinggalah ke alam akhirat nanti, syurga dan neraka, semuanya telah ditentukan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahawa, apa hadisnya? Awala ma khalaq Allah al-qalam. Makhluk yang pertama yang dicipta oleh Allah adalah qalam, pena. Ya. Yang mana dalam hadis Nabi mengatakan bahawa Allah memerintahkan pena itu, pena itu menulis semua yang akan wujud daripada awal sehinggalah ke akhir. Lalu apa yang ditulis itu tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz, dalam buku takdir Loh yang disimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ketentuan makhluk telah tertulis, ditulis oleh pena. Maka awal makhluk yang dicipta oleh, yang dicipta oleh Allah adalah pena, bukan Nur Muhammad. Ya, ada juga orang faham, salah faham. Ya. Termasuk dalam iman kita dengan qadar, ya, bahawa setiap yang berlaku dahulu, kini, selamanya adalah mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Takkan ada sesuatu apa pun yang lari daripada apa yang telah ditetapkan. Takkan ada keluar skrip. Semuanya mengikut ketentuan. Apa yang berlaku, apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini perincian kita beriman, ya, dengan qadar, takdir Allah Subhanahu Wataala. Dalam masa yang sama kita kena ingat, jangan kita keliru, jangan kita salah faham. Bila kita kata beriman dengan takdir, ini tidak menafikan ikhtiar. Jangan pula ada yang kata, ah, kalau semua dah ditakdirkan, aku duduk je lah. Buat apa nak bekerja? Buat apa nak beramal? Akhirnya Allah dah tentukan siapa masuk syurga, masuk neraka. Allah dah tentukan belum? Dah. Kita kena jawab dengan yakin dan pasti. Allah dah tentukan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Allah dah tentukan siapa yang akan beramal, siapa yang akan beriman, siapa yang akan salat dan sebagainya. Dan Allah dah tentukan siapa yang akan ingkar, siapa yang derhaka, ya, siapa yang akan degil, siapa yang akan kufur dan syirik. Allah dah tentukan kesemuanya. Tetapi adakah ini bererti bahawa kita tak perlu nak beramal? Di sini kita kata jangan kita keliru, ya. Kerana apa yang telah ditentukan oleh Allah itu hanya diketahui oleh Allah. Ini termasuk dalam ilmu ghaib yang hanya Allah sahaja mengetahuinya. Adapun kita, kita tahu apa nasib kita? Kita tahu apa kesudahan kita? Kita tak tahu. Dan realitinya kita melihat, kita merasakan bahawa kita ada diberi pilihan. Ya, nanti akan kita akan bincangkan lebih lanjut lagi. Kita ada pilihan. Ada tak orang paksa kita untuk jangan salat? Ada tak orang paksa kita minum arak, zina dan sebagainya? Tak ada. Kita ada pilihan. Ini semua termasuk dalam ketentuan takdir. Ya. Seperti mana
Berimannya kita dengan takdir tidak menafikan untuk kita berdoa. Ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Ya Allah, hilangkanlah penyakit aku. Ya Allah, ya. Macam-macam kita doa. Kita doakan kebaikan dan kita minta daripada Allah supaya kita dijauhkan daripada benda yang buruk, benda celaka dan sebagainya. Adakah ini menafikan takdir? Tak. Jangan kita keliru. Urusan Allah dengan kewajipan kita. Apa yang Allah, urusan Allah kita jangan masuk campur. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-23, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan kita nak persoalkan apa yang Allah buat, apa yang Allah tetapkan. Sebaliknya akan disoal tentang apa yang dilakukan adalah kita, manusia. Manusia akan disoal, kenapa pun kau buat macam ni, kenapa kau tak buat macam ni, kenapa kau buat begini, tak buat begitu. Allah kita tak boleh tanya. Ya Allah, kenapa engkau buat bumi ni? Ya Allah, kenapa engkau buat tujuh, langit tujuh? Buatlah 14 ke apa ke. Jangan kita persoalkan apa yang Allah tetapkan, ya. Seperti mana jangan kita persoalkan tentang apa juga yang berlaku. Ya Allah, kenapa engkau turunkan hujan pada hari ini? Misal contoh, ya. Ya Allah, kenapa engkau turunkan musibah ni? Ya Allah, kenapa engkau matikan, ya, kawan kita ke, saudara kita ke dan sebagainya. Jangan. Kalau kita mempersoalkan, dikhawatiri kita berlaku kufur terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu maksudnya, ya, kita perlu beriman bukan dengan bertanya kenapa, mengapa dan bagaimana. Jangan kita tanya, kenapa benda ni berlaku? Kenapa Allah buat syurga? Kenapa Allah buat neraka? Kenapa Allah buat dunia ni? Kenapa Allah buat dunia untuk kita hidup? Kenapa? Kita lompat je lah jangkau urusan dunia ni. Kita terus lah masuk. Siapa masuk neraka terus. Masuk syurga terus. Tak payah melalui dunia ni. Membuang masa je. Kita terus. Straight to the point. Dia kata, tak. Jangan dibuat macam tu. Kenapa, mengapa dan bagaimana? Kita nak bertanya, ya, benda-benda, ya, yang di alam ghaib. Bagaimana pena tu menulis? Ya, bagaimana Allah ciptakan langit dan bumi, ya, dan sebagainya. Ya, ini benar-benar ghaib, ya, jangan kita masuk campur. Sebaliknya kita hendaklah percaya dan beriman, ya.